destinasi wisata alam di Sukabumi yang menjadi tujuan favorit warga, salah satunya berada di Kecamatan Cikmas, Kabupaten Sukabumi. Meski menempuh perjalanan yang cukup jauh, namun objek wisata ini menyuguhkan keindahan air terjun yang dikenal dengan sebutan Curug Cimarinjung dengan ketinggian 50 meter. Dan inilah salah satu objek wisata yang kini ramai dibicarakan di media sosial. Objek wisata alam ini memang cocok untuk berselfie ria. Curug Cimarinjung atau dalam bahasa Sunda yang artinya air yang jatuh ke bawah. Curug Cimarinjung ini berada di kawasan Geopark Ciletu, tepatnya di Kampung Ciporeang, Desa dan Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi. Curug di kawasan Geopark Ciletu ini memiliki ketinggian 50 meter. Objek wisata ini menjadi salah satu destinasi wisata andalan Kabupaten Sukabumi karena selain masih alami dan air tidak pernah surut. Untuk tiket nggak bayar, cuma kita kasih uang sisa ya kan. Jadi ini ada buat mereka yang pada khususnya untuk objek kemarin yang Cimanggu kan lokasi ekstrim. Yeah. Terus kalau tidak didukung oleh mereka yang kerjaan atau ini atau mereka yang belakang sudah tidak mau lah gitu istilahnya. Curug Cimarinjung adalah salah satu tujuan favorit warga dari sejumlah lokasi wisata lainnya yang berada di kawasan Geopark Ciletu untuk melepas penat setelah melakukan berbagai aktivitas. Seperti Dini bersama keluarganya dari Jakarta, sengaja mendatangi lokasi wisata yang berada di ujung Sukabumi Selatan ini karena keindahan curug yang masih alami memiliki daya tarik tersendiri. Ceritakan Bu, kenapa memilih liburannya ke Sukabumi, Bu? Bagus ya, tempatnya walaupun besar, jalurnya tapi sih enak sih. Enak ya? Apa aja Bu yang dilihat dari Sukabumi ini, Bu? Air terjunnya, terus kalau dari laut-lautnya tadi. Perjalanannya gimana, Bu? Dari lumayan enak ya? Itu untuk jalan aksesnya sendiri, Bu? Aksesnya udah bagus ya? Untuk masuk ke objek wisata Curug Cimarinjung, pihak pengelola bersama warga tidak mematok harga tiket masuk. Namun wisatawan dianjurkan untuk mengisi kotak amal untuk kebersihan. Warga berharap perhatian dan dukungan pemerintah untuk memperbaiki sejumlah fasilitas umum agar keindahan wisata ini bisa terjaga. Curug Cimarinjung berjarak cukup jauh dari pusat kota Sukabumi, dapat ditempuh hingga 5 jam perjalanan. Namun itu semua dapat terbayarkan dengan pesona keindahan bebatuan yang diklaim berumur ratusan tahun.